Oke, sahabat YouTube, jumpa kembali. Di sini saya tidak akan berbagi tutorial, hanya ingin mengetes kualitas dinding yang menggunakan semen hitam sama dinding yang menggunakan mortar bagian ataupun acan kasar. Mari kita lihat bersama-sama teman-teman. Untuk ya teman-teman, ini pengaplikasian dinding plasteran menggunakan mortar. Terus mari kita cek untuk kualitasnya, ada retakan atau tidak. Kita gunakan media air sekarang teman-teman. Ini bisa dilihat teman-teman, tidak ada retak sedikit pun ini. Nah, ini bisa dilihat lebih jelas lagi, tidak ada retak. Terus kita bandingkan yang menggunakan acian semen kering, acian semen hitam teman-teman. Mari kita bedakan dengan acian yang menggunakan semen hitam. Ini yang menggunakan mortar ini ataupun acian kasar. Mari kita lihat yang menggunakan semen hitam. Nah, ini untuk medianya yang menggunakan acian menggunakan semen hitam. Terus kita cek untuk daya kekuatannya. Nah, bisa terlihat sudah teman-teman. Nah, ini seperti itu. Nah, dia timbul keretakan setelah diguyur sama air. Bisa terlihat lebih jelas ini. Ini yang menggunakan acian semen hitam. Jadi teman-teman bisa membedakan acian semen hitam yang seperti ini sama yang tadi yang menggunakan mortar ataupun acian kasar. Oke teman-teman, mungkin video ini mungkin hanya sekian dulu ini. Ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe yang belum subscribe. Sekian, terima kasih.